kepolisian sektor Sirimau, Kota Ambon membubarkan aksi balapan liar yang meresahkan warga. Petugas terpaksa kejar-kejaran untuk membubarkan aksi balapan liar ini. Pembubaran aksi balapan liar di Jalan Jenderal Sudirman dan Patimura. Petugas menyita satu buah sepeda motor sebagai barang bukti yang ditinggal lari oleh pemiliknya. Pencegahan aksi balap liar di dua titik, yang mana titik pertama di seputaran dalam kota, mulai dari Jalan Patimura, kemudian sampai ke turunan Bayama, masuk ke perempatan Beja, lewat perempatan Mandiri, terus jalan masuk ke jalur Patimura. Kemudian titik yang kedua di sepanjang ruas jalan depan Hotel Santika. Titik kedua diamankan satu unit kendaraan roda 2. Oh, itu yang sempat razia tadi itu? Ya, pada saat kita datang mereka kabur, lari meninggalkan kendaraannya. Kita amankan di Polsek Sirimau. Rencananya kegiatan ini rutin digelar Polsek Sirimau setiap hari karena kian meresahkan warga Kota Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Ambon.